Suara saya, Mbak Tias. Mbak Tias. Halo? Sudah, Pak. Oh ya. Mbok do ngomong, aja do meneng wae ngomong sik sak durung dimulai ngomong-ngomong. Suara ketemu lho. Mas setengah tahun lah ketemu lho. Gara-gara pandemi kan gak pernah nang Wonogiri atau wis suwe aku ketemu nang Wonogiri. Piye kabare? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mbak Febri sehat atau Mbak? Sehat. Alhamdulillah, Pak. Tak kira jenengan ini wis lulus, jadi lulus toh. Tidak mau, Pak. Oh, Baru belum lulus sih, semester tak kira 5. wis lulus. Oh, lagi semester 5 ya. Ya. Kayak jangan lulus ya. Transfer, Amin. Mbak. Transfer. Enggak, Pak. Murni ya, Bud? Hah? Nggih, murni. Murni. Oh, ini semester berapa tuh ini? Ini semester 5 atau semester 7? Nek, saya semester 5. Hah? Ini semester 5? Enggak, ini semester 7 karena saya Oh, kelasnya semester silang, 7. Pak. Oh, senengannya Mbak Febri senang nyilang-nyilang ya. Iya, Pak. Kan ada Karena kreasinya. senengannya. Oh iya, Nggih. ben aneh ya. Orang Iya, monoton enggak ya, bisa. nyilang-nyilang ya. Nggih. Mbak, niki di samping ngopi yang sobat nggih, Pak. Oh boleh, wong ini santai saja, wong ini di rumah masing-masing kan. Ini ya kuliah daring ya seperti ini, di rumah sendiri-sendiri. Sambil nyantai-nyantai sambil ngopi olah mie ora apa-apa nek duwe mie goreng apa mie godhog lah mie. Ya, hari hari ini nanti anu saja ya ini apa kontrak kuliah saja pengenalan ya. Ya, Pak. Kayak sudah ini ya, sudah berapa 11 orang ya? Ya. Ya, halo. Sudah mulai ya? Dimulai baik ya? Iya. Ya. Ya. Ya, gue nak dorong tak kok. Baik, hari ini nanti kita kontrak kuliah dulu aja. Nanti apa namanya? Bentar tak share dulu. Putus kayaknya ya. Belum kelihatan ya? Halo? Belum kelihatan, Mbak? Kering, Pak. Belum, Pak. Nah, masalah nih ya. Nah, bisa. Jaringannya soalnya di tempat saya itu jaringannya agak jelek.
bisa ya, karena jaringannya di laptop saya jaringannya jelek. Nah, sudah tampil Pak di saya. Sudah tampil? Sudah. Sudah tampil belum? Oh, sudah ya. Sudah PowerPoint Coba. sudah. Oke, ya, Sudah. ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur ya. Kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena meskipun kita tidak bisa bertemu langsung atau bertatap muka langsung di kampus ya, tetapi kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini nikmat sehat ya, sehat sehingga kita masih bisa bertemu di media daring seperti ini ya. Karena memang tidak belum diperbolehkan oleh apa namanya pemerintah untuk pendidikan itu untuk apa namanya belajar di kampus atau yang sekolah juga di sekolah nanti sampai kemungkinan nanti sampai Desember itu nanti aturan pemerintah nanti sampai Desember. Jadi semua siswa, mahasiswa maupun siswa harus belajar melalui media daring. Jadi nanti yang kita lakukan ya seperti ini ya. Terus kita apa tidak ketemu secara langsung tapi ketemunya lewat online ya. Nah, kemudian nanti mata kuliahnya nanti adalah manajemen kualitas SI ya. Ini mata kuliah yang agak berat gitu ya. Ini ada yang baru hadir ya, siapa ini Mas Hendra Cipta. Ya. Ya, ini ya, nanti manajemen kualitas SI. Ini saya sampaikan dulu apa kontrak kuliahnya dulu. Nanti untuk materi nanti saya share di Google Classroom ya, nanti silahkan dilihat materinya. Kemudian nanti ada sedikit evaluasi, nanti silahkan di komentari atau dijawab ya di lewat Google Classroom juga boleh. Jadi mata kuliah ini jadi apa namanya manajemen kualitas SI, kelihatan ya PPT-nya? Iya. Ya. Jadi nanti mata kuliah ini mempelajari mengenai software quality assurance, yaitu aktivitas yang digunakan nanti untuk menjamin ya bahwa proses pengembangan aplikasi atau software atau perangkat lunak itu sudah dilakukan dengan benar. Jadi pada waktu kita membangun atau mengembangkan satu perangkat lunak atau software atau sistem ya, sistem informasi misalkan, itu harus dijamin bahwa software yang kita kembangkan itu memang benar-benar sudah melalui proses pengembangan yang dilakukan dengan benar, sudah di apa namanya sudah dites dan seterusnya, sehingga nanti tidak merugikan atau sistem itu tidak akan berdampak buruk terhadap organisasi yang kita kembangkan sistemnya. Kemudian dengan adanya aktivitas software quality assurance nanti diharapkan yang kebutuhan atau target dari software atau perangkat lunak yang dikembangkan itu tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan apa yang dikendaki oleh perusahaan atau organisasi yang mengembangkan atau menginginkan software atau program aplikasi yang dibuat. Kemudian nanti mata kuliah ini akan membahas mengenai pemahaman ya tentang bentuk aktivitas yang dilakukan pada waktu kita melakukan apa namanya software quality assurance ya. Jadi bagaimana apa namanya menjamin bahwa software yang dikembangkan itu sudah dilakukan, yaitu proses pengembangan sudah dilakukan dengan benar, yaitu sudah dimulai dari tahap analisis sampai dengan testing dan seterusnya itu sudah dilakukan dengan benar. Nah, kemudian ruang lingkup dari aktivitas software quality assurance nanti ya pengelolaan ada pengelolaan proyek juga ya melalui SKA dan sebagainya. Ini kemudian nanti mata kuliahnya juga akan dibahas mengenai standar framework ya yang dapat diadopsi pada waktu kita melakukan software quality assurance. Ini kira-kira deskripsi dari mata kuliah apa namanya manajemen kualitas sistem informasi atau TI. Nanti ya karena ini mahasiswa sudah semester 7 ya, tidak lagi di ini ya apa namanya istilahnya di mandi seperti ini terus ya, nanti banyak tugas yang harus di apa namanya diberikan ya pada mahasiswa akhir. Ini mahasiswa tingkat akhir itu ya harus kerja keras ya, ini semester 7 dipersiapkan, nanti kalau sudah menginjak semester 8 juga harus dipersiapkan proposal skripsinya. Jadi berbeda seperti mahasiswa yang masih semester 1, 2 itu kan memang masih ini ya, kalau semester 7 ya harus belajar mandirinya harus lebih ditingkatkan lagi karena sudah mendekati apa namanya skripsi.
Jadi nanti mata kuliah ini mungkin nanti banyak Anda juga saya suruh untuk presentasi yang secara lewat seperti ini juga boleh presentasi lewat daring ya. Selain nanti apa namanya lewat Google Classroom ya yang sudah disediakan di kampus. Ini kemudian ini capaian pembelajarannya. Jadi nanti mahasiswa bisa memahami ya apa aspek dari software quality assurance nanti ya, bagaimana quality control, kualitas software ya. Kemudian alat dan teknik yang terbaik oleh para pengembang ya. Pengembang software itu pada ingin menjamin bahwa software yang dikembangkan itu, software yang dibuat itu adalah sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki atau yang diinginkan. Kemudian memahami kualitas ya, spesifikasi, ya, desain, dan konstruksi. Bagaimana kualitas spesifikasi dari software atau perangkat lunak yang dibuat, desainnya apakah sudah sesuai, konstruksinya dan kesesuaian ya itu dalam organisasi yang kita kembangkan atau software nanti ditetapkan itu apakah sudah sesuai ya, itu harus di apa namanya dipahami kualitasnya ya. Kemudian memahami ya pencapaian kualitas ya, pada tingkat komponen dan konfigurasi kualitas proses dari sudut pandang implementasinya bukan dari sudut pandang aksesinya atau aksesor tapi kita melihat kualitas dari sudut pandang implementasi ya implementasi dari software itu sendiri bagaimana ya di apakah kualitasnya sudah baik atau tidak ya bukan dari sudut pandang advisor atau assessor tapi dari sudut implementasi karena kan kita yang membuat suatu software jadi dari implementasi software yang dikembangkan atau tidak itu apakah kualitas dari software yang dikembangkan itu diimplementasikan sudah sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh apa namanya perusahaan yang mengembangkan software itu. Kemudian memahami dasar framework yang digunakan dalam melakukan aktivitas dan mengetahui langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian ya dengan model-model tersebut. Dan mampu menyusun ya dokumen aktivitas dari software quality assurance. Ini kira-kira capaian pembelajaran yang nanti akan diinginkan ya dari kuliah manajemen kualitas sesi ini. Kemudian kemampuan akhir nanti ya setelah mata kuliah ini ya, mahasiswa diharapkan dalam menjelaskan teknik ya pengujian perangkat lunak ya. Sebelum nanti pada waktu skripsi juga ada di bab 4 itu ada pengujian perangkat lunak testing software testingnya menggunakan apa teknik pengujinya menggunakan apa lah ini diharapkan nanti bisa menjelaskan teknik pengujian perangkat lunak ya mungkin dulu pernah diberikan apa namanya mata kuliah pernah mendapatkan mata kuliah rekayasa perangkat lunak dan pengujian apa namanya pengujian sistem ya testing software testing ya ini juga pernah mendapatkan ya pengujian perangkat lunak ya pengujian perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak itu apa namanya berkaitan ya di kedua mata kuliah itu nanti pasti digunakan ya pada waktu kita menyusun satu software atau perangkat lunak. Nah itu kira-kira nanti apa namanya kalau mata kuliah ini, kemudian ini format penilaiannya di format penilaian dari apa namanya mata kuliah ini ada 4, ya 4 poin yaitu kehadiran, diskusi, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir. Kehadiran sendiri nilainya 10%, kemudian diskusi atau tugas itu 20%, kemudian ujian tengah semester itu 30%, dan ujian akhir semester itu 40%. Jadi kalau di total semuanya 100%. Jadi silakan nanti kalau ingin mendapatkan nilai A, di situ di bawah itu sudah ada ya interval nilainya. Untuk nilai A itu antara 80 sampai 100. Jadi silakan kalau Anda ingin mendapatkan nilai A, ya kumpulkan antara nilai 80 sampai 100. Kalau nilai B ya 66 sampai 79. Dan kalau D, C itu 56 sampai 65. Kalau nilai D itu 46 sampai 55. Nilai E 0 sampai 40 itu ya. Jadi silakan nanti kalau Anda masuk terus, ya kumpulkan nilai 10 gitu. Kemudian kalau diskusi, ya, diskusi tugas pada struktur, ngumpul lagi terus ya, pada tugas kumpul lagi saja, perkara benar atau salah sebenarnya ngumpul lagi. Ya. Ada tugas kumpul lagi, ya. Aktif mengumpulkan tugas, itu 20. Dan ujian tengah semester ya, di mengerjakan ya, bisa separuh misalnya, itu 10 tambah 20 tambah separuh, ini 15, ya. 5, 20, 15. 35 ya, 45. Ujian akhir semester itu separuh, 20. 35, 20, tidak 5. Tidak 5 nilainya apa? Ya, tidak 5, C. Ya, lumayan itu C. Kurang mikir separuh ya.
Ya, di UTS ini mikir separuh, UAS ya mikir separuh sih untuk jil. Kalau ingin lebih baik ya mikir kenangan ya. Jadi ujian tengah semester ya ditenani, ya. Jadi nanti nilainya juga apa 25 misalnya. Ya. Kemudian ujian akhir semester tenanan nilainya 30 ya. Berarti kan 30 tambah 30 sudah sudah tambah selawi kan 85 ya, 85 sudah. Nah, ini format penilaiannya. Itu kira-kira dari apa namanya kontrak kuliahnya pada mata kuliah apa manajemen kualitas SI ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Jadi silakan ada yang mau ditanyakan, Mbak Mbak Jumiati. Mbak Jumiati ini lama tidak kelihatan ya. Mana Iya, Mbak? Pak. Kenapa? Sakit? Yang Nikah semester nikah? Oh, nikah ya? enggak. Oh, Yang nikah semester ya? kemarin itu nggak bisa datang karena saya bapak pulang dan nggak ada sinyal di rumah. Nah, ini baru balik kos lagi, jadi Oh, saya kira nikah terus di rumah sama suaminya, enak sama suaminya, enggak mau kuliah lagi gitu. Terus balik lagi ya. gitu. Semangat. Tapi ini jenengan cuti semester berapa? Yang dulu itu semester 6 cuti. Oh, semester 6 ya. Nanti berarti semester 6 harus diulang gitu. Iya. Itu ya. Ya, Kendalanya itu. banyak kemarin. Ya, kendalanya apa? Ya mau pasang wifi kan itu sempat mau pasang wifi tapi Oh, ya. Mana tuh rumahnya mana? Hah? Slagoimo, Pak. Oh, Surabaya. Surabaya. Nggak bisa, Kalau nggak HP terlalu. enggak bisa ya. HP enggak connect ya. Nggak buat, aku WA aja, Oh. Pak. Ya, WA anu aku. no. Ya kalau mau kok mau medarin gitu, mau online itu naik pohon kelapa ya toh. Nanti nanti di atas itu loh. Naik pohon Satu kelapa. malah. Oh, iya ya. Satu Ya malah. nanti Iya. diulang ya, ya. Iya, Pak. Ya, terus yang lain ada lagi ya, macamnya. Mbak Tia, Janela, Mbak Febri, Mas Adib, Mas Roni. Nah, ini banyak loh yang ada ini loh. Halo? Iya, Pak. Halo, PPT saya putus ya? Iya, PPT-nya putus. Ya, sebentar. Eh, silakan ada yang mau ditanyakan dulu, Mbak Mas, ayo. Gak apa-apa, santai, santai-santai ini santai-santai. Enggak. Belum, Mbak. Ya, belum. Belum ya? Belum. Ya, kalau kalau belum habis ini silahkan Anda buka di Google Classroom. Nanti saya share materinya, silahkan dilihat. Nanti apa namanya? Ada tugas di situ, silahkan dilihat. Ya. Bentar, nanti saya ya kalau kalau ada pertanyaan tanyakan dulu sebelum nanti kita pindah ke Google Classroom. Ya. Ayo ada enggak? Ya. Enggak ada. Semua videonya mati ya. Padahal saya itu pengen lihat ini wajah-wajah dari yang sekian lama tidak pernah ketemu. Jadi berubah kok. Mau sing mau ireng jadi putih, sing putih mau jadi ireng, mau piye ngono. Jadi terus ora ketemu nang omah terus di lockdown nang omah kudune malah putih, lemu putih gitu. Jadi lemu putih anu jadi putih lemu kalau terwelu maksudnya. Terwelu kan putih lemu, ya. Berubah terus loh, Pak. Hah? Wow, orang ketok, orang mambu, wong atuh jarak ya atuh kan orang atuh kan orang ketok, orang mambu. Ya, orang ngerti, orang atuh sedina ya orang ketok, kan atuh. Ini ya. Ya, Pak. Oke, okay. Ada pertanyaan? Mbak Febri mau ngomong-ngomong itu Mbak Febri itu. Oh, enggak jadi. Mboten, Pak. Enak ngendi, Mbak? Kantor. Oh, ya ini sih kerja. Duh, kan duh, saya duh. Penuh waktu, Pak. Serkep. Oh, eh? Dulu lah, kan gue bojomu kapan? Ya kan nanti malam, oh suami iya, masih ya khusus pekerjaan. suami malam ya. Oh iya, Iya. ya khusus suami malam, khusus pekerjaan siang sampai sore itu ya. Iya. Oh, ya dikit nuh kan gue suami ini malam paling jam 9 wis turu. Ya, yang penting kan ada. Oh ngono ya, yang penting enak nang sampingnya enak bengi ya. Iya. Oh, iya. Ya.
Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan, ini live dari ruangan meeting ini, kemudian pindah ke Google Classroom, saya share materinya, silahkan dilihat, nanti terus silahkan ada tugas, silahkan dikerjakan, terus dikumpulkan. Gitu ya? Ya, oke, okay. Baik, itu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.